diet, kalian juga semangat. Aku tuh sebenarnya seri banget kemarin sempat. Halo, apa kabar sahabat trending topik? Tidak hanya bakat dan kemampuannya saja yang selalu saja diperhatikan oleh publik, namun para artis juga kerap kali dilirik terkait dengan penampilannya ya guys. Tak heran jika banyak dari para artis tanah air yang mulai berlomba-lomba untuk mempercantik dan mempertampan diri mereka demi menunjang popularitas di industri hiburan. Bahkan ada yang rela diet ketat agar terlihat memukau. Seperti halnya Ricky hingga lainnya. Ini dia. Bikin melongo, 7 artis ini sukses turunkan berat badannya secara drastis. Ricky Cuaca. Penampilan artis Ricky Cuaca kini berubah drastis usai dirinya berhasil menurunkan berat badan sampai sebanyak 60 kg. Kunci keberhasilannya yaitu dengan sabar dan konsisten dalam menjalani diet sehat. Dulu, Ricky dikenal sebagai salah satu artis berpenampilan gembil yang mempunyai bobot tubuh mencapai 140 kg. Nah, sekarang tubuhnya kurus dan penampilannya terlihat semakin tampan loh guys. Ricky mengaku jika diet yang dilakukannya tersebut tidak menyiksa, lantaran dia mempunyai waktu makan yang cukup banyak. Oki Lukman. Penampilan dari artis Oki Lukman yang terbaru saat ini mulai menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak? Dia berhasil untuk menurunkan berat badannya sampai dengan 10 kg hingga makin singset alias langsing. Mengingat beberapa tahun lalu badannya terlihat sangat berisi. Nah, jadi rahasia Oki menurunkan berat badannya hingga 10 kg yaitu dengan cara menjaga pola makannya. Meski demikian, dia tetap mengonsumsi nasi untuk memenuhi kebutuhan makanannya setiap hari. Tidak hanya olahraga, salah satu komedian Indonesia yang satu ini juga rutin melakukan olahraga. Oki terlihat rajin melakukan olahraga di antaranya, yaitu lari, Muay Thai, boxing, zumba, hingga renang. Ivan Gunawan. Artis sekaligus desainer Ivan Gunawan berhasil menurunkan berat badannya hingga 90 kg. Apa rahasia diet Ivan Gunawan? Memperhatikan asupan makanan jadi salah satu hal yang paling diperhatikan pria yang akrab disapa Igun ini. Ia mengaku mengurangi jumlah asupan karbohidrat selama diet. Ivan juga mengaku senang dengan kondisi tubuhnya sekarang. Ia bahkan berhasil mempertahankan berat badannya stabil dalam 1 bulan terakhir. Proses diet ini dijalani Ivan dengan bantuan dokter gizi. Tujuannya agar pola makan yang dijalaninya lebih tepat. Ivan sendiri mengaku ada banyak perubahan yang dialaminya setelah berhasil menurunkan berat badan. Salah satunya adalah jarang merasakan sesak napas. Tika Panggabean. Musisi dan artis Tika Panggabean berhasil menurunkan berat badan setelah menjalani diet intermittent fasting selama kurang lebih 10 tahun. Sampai-sampai penampilan barunya bikin pangling banyak netizen beberapa waktu terakhir ini. Umumnya, metode diet ini aman-aman saja dicoba oleh siapapun tanpa berkonsultasi dengan dokter gizi lebih dulu. Kecuali untuk orang-orang dengan kondisi penyakit tertentu seperti mah dan diabetes. Selain itu, ibu hamil dan orang berusia 18 tahun ke bawah juga tidak dianjurkan menjalani diet ini. Sai Koji. Rapper Ignatius Rosoinaya Penyamu atau yang lebih dikenal sebagai Igor Saikoji mengungkap awal menurunkan berat badan. Diketahui berat badan Saikoji pernah mencapai 140 kg.
Namun dalam kurun waktu 8 bulan, Saekoji berhasil menurunkan berat badannya hingga 37 kg. Adapun, kata Saekoji, semua berawal dari istrinya yang kala itu mengajaknya ke dokter gizi. Saekoji pun mengecek kondisi kesehatan tubuhnya. Dia juga disarankan dokter menjalani diet. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Trending Topic. Melly Goeslaw. Musisi Melly Goeslaw belum lama ini menjalani operasi bariatrik alias potong lambung. Berat badan Melly Goeslaw pernah menyentuh angka 100 kg. Kini setelah menjalani operasi tersebut, berat badan Melly Goeslaw turun drastis. Melly menambahkan, tidak semua orang yang obesitas bisa menjalani bariatrik. Melly Goeslaw melakukan pengecekan kondisi tubuhnya terlebih dahulu ke sejumlah dokter spesialis. Setelah menjalani operasi tersebut, beberapa perubahan dialami Melly Goeslaw. Setelah menjalani operasi tersebut, beberapa perubahan dialami oleh Melly Goeslaw. Dipotong dari 100% dipotong 85, jadi 15%. Jadi kalau makan, ya bersendawa mulu. Ini sahur paling 1 sendok makan nasi, ucap Melly. Makan pelan-pelan banget, kalau gue makan 1 sendok sudah kenyang, gue masih ingin minum. Kalau gue paksa 2 sendok makan, ya gue nggak bisa minum. Lanjutnya. Tina Turner. Mantan artis cilik Tina Turner berhasil menurunkan berat badan hingga 25 kg. Bunda Tina Turner ternyata menjalani diet untuk menurunkan berat badannya ini. Diet yang dijalani Tina Turner cukup detail. Salah satunya adalah menghitung kalori makan yang dalam asupan sehari-harinya secara teratur. Menjalani diet untuk menurunkan berat badan ini tak mudah bagi wanita kelahiran Jakarta ini. Ia benar-benar mengubah pola hidupnya untuk mendapatkan berat yang ideal. Perjalanan untuk menurunkan berat badannya hingga 25 kg ini juga tak instan. Butuh waktu yang tak sebentar baginya mengubah kebiasaan sehat selama menjalani diet. Sejak kecil, artis cilik Tina Turner ini memiliki tubuh yang berisi. Namun beranjak dewasa, ia mulai mengubah gaya hidupnya, terutama pola makannya. Dengan begitu, Tina Turner mengawali dietnya dengan menghindari nasi. Hal ini ia lakukan selama kurang lebih 8 bulan. Selain menghindari nasi, ia juga mengurangi makan malam.